Let's go. Kalian-kalian ini bukan lagi wakil provinsi. Kalian wakil Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan macam-macam sama perempuan. Siapa ya? Maaf, apa kau tadi ngetuk pintu? Hah? Alma, di jalan? Hah? Tunggu! Tunggu! Hah? Gar. Lu nyariin siapa? Perempuan yang lewat sini tadi mana? Oh, perempuan. Oh, perempuan dari mana lo? Dari tadi enggak ada yang lewat sini, apalagi perempuan. Iya, kalau ada perempuan lewat sini pasti udah kecantol sama aku, Bang Tigor. Ah, jangan bercanda kalian. Tadi ada perempuan ketuk pintu rumah aku. Pas aku buka pintu, dia pergi begitu saja tanpa memperlihatkan mukanya. Menuju kemari dia. Benar. Sumpah aku nggak bohong, makanya aku kemari. Enggak ada yang melihatnya ya? Jangan-jangan setan. Ini malah Jumat Kliwon loh. Apa? Cenglot? Ngapain? Ya elah, Gor. Lu kagak usah pakai ngarang-ngarang cerita deh, Gor. Iya, Bang Tigor. Ambu Sajo yang pengarang, malam ini sengaja cuti mengarang novel untuk main catur sama Mas Karyo. Iya, kecuali kalau sampean mau gantiin Sudah Faisal jadi pengarang. Aku serius nih soal perempuan misterius itu. Oke deh, saya mah langsung dua riu sajalah buat dengerin cerita Bang Tigor. Walaupun aku belum sempat melihat perempuan misterius itu, tapi aku melihat postur tubuhnya, sepertinya aku mengenali dia. Bentuk pundak, punggung, dan bahunya, aku kenal betul. Punggungnya bolong tidak? Sepertinya sih tidak bolong. Emang kalau bolong kenapa, Kidaus? Kalau punggungnya bolong, pasti perempuan itu senel bolong. Kidaus, lu bikin suasana makin serem aja lo. Lu emang bener-bener Sela kagak ada peri ketamuannya banget. Masa iya orang lagi namu di sini bukannya disuguhin cemilan kayak makanan kayak ini malah asik baca koran. Tanggung Bu RT. Ini ada berita tragis. Alah, udah deh. Koran pagi aja lu baca udah basi. Mendingan juga ya lu keluarin tuh makanan yang dari dalam tuh. Kalau kagak besok keburu basi. Enggak ada makanan Bu RT. Semua makanan udah habis dimakan Mas Karyo. Udah deh, mendingan sekarang kita dengerin nih berita tragis. Berita tragis apa sih Mbak Sela? Nih, seorang perempuan tewas mengenaskan akibat tabrak lari. Atalah, loh, itu arwah perempuan itu pasti gentayangan itu nyariin siapa yang nabrak. Udah deh, kagak usah ngomong yang kayak begituan. Serem banget sih. Ini tuh malam Jumat Kliwon. Itu pasti tuh arwahnya perempuan yang mati karena ditabrak lari itu udah denger kalau Bu Sela ini lagi bacain beritanya. Aku sepertinya mendapat piras kurang baik. Soalnya kemarin malam aku mimpi gigiku patah. Waduh, kalau menurut orang tua, mimpi gigi patah karena ada salah satu keluarga atau kerabat yang meninggal dunia. Alamak. Nah, itu dia. Itu dia perempuannya. Tunggu. Kok gadis? Iya. Iya. Benar deh. Memangnya ada apa? Bapak-bapak.
malam Jumat Kliwon itu, para hantu itu bangun dari kuburan gentayangan. Itu orang yang habis tablak lari itu pasti gentayangan kemana-mana. Mbak Ulas ini kenapa sih? Dari tadi bicaranya yang seram-seram saja. Iya udah deh, kita ngomongin yang lain aja. Kita ngomongin makanan aja bagaimana itu. Makanan. Hantu itu senangnya itu makan kembang kantil sama kemenyan. Mbak Ulas makin serem aja ngomongnya ya. Udah ngomongin baju aja deh, Mbak. Nah, kalau baju itu, hantu itu sedangnya pakai baju putih-putih, terus berjarak-jarak. Aku jadi merinding nih. Mbaklah, kita bicara soal uang saja, yuk. Mbaklas, yuk. Kalau uang itu, Bu Deswita, tidak dibawa mati. Jadi setan itu enggak senang sama uang. Makanya jadi orang jangan pelit. Nanti jadi setan pelit loh. Pelit juga sih. Pelit kan dia, Seth? Mbak Garis tadi sempat berdiri di situ? Enggak, kenapa? Tadi ada perempuan ketuk-ketuk pintu rumahku. Pas aku buka, perempuan itu malah pergi ke seronda ini. Tapi dari tadi Ambo bermain catur sama Mas Karyo. Ambo enggak melihat siapa-siapa lewat sini. Iya, aku juga enggak lihat siapa-siapa. Saya juga kagak ngelihat ya, gadis. Saya cuma ngelihat mukanya si Faisal sama si Karyo. Yang makin mengkerut aja mikirin biji catur. Tadi aku sempat melihat perempuan itu berdiri di situ. Pas aku mau kejar, dia hilang. Gak taunya gadis yang nongol di situ. Kalau gitu sih, pasti itu hanya halusinasinya Bang Tigor aja. Kalau halusinasi, tak mungkin. Karena dalam halusinasiku, hanya de gadis yang cantik. Banget, ngobrol halusinasi aja. Biar aja, itu kan terserah aku dong. Nah, sampai asal ngasih kepikiran. Ngomong-ngomong soal hantu dan arwah penasaran, apalagi di malam Jumat Kliwon kayak malam ini. Sudah-sudahlah Mbak Ulas. Dari tadi Mbak Ulas ini mengoceh hantu-hantuan saja sih. Udah pada ngomong serem mulu di sini. Udah kagak ada camilan lagi. Mendingan gua pulang aja. Iyalah, gua juga pulang saja. Ngapain jam segini kok pada pulang ya? Kata orang tua zaman dulu bilang, jam segini nih, para hantu tuh baru keluar dari kuburan terus gentayangan. Muka lo tuh kayak hantu gentayangan, minggir gue mau pulang. Assalamualaikum. Bapak-bapak pada mau ngapain sih? Kok jadi pada aneh kayak begini? Tadi Ambo sempat merinding dengar ceritanya Bang Tigor. Iya, aku juga merinding lihat Teh Gadis datang ke sini. Yeay, emangnya aku setan bikin bapak-bapak merinding. Beneran deh Gadis, saya juga jadi merinding, merindu karena dingin. Kalau mau panas diangetin aja pakai kompor, Bang. Mau? Mau? Kagak. Ini masih Karyo Faisal masih tidur. Udah ketangkep basah juga lu pakai mau ngelak lagi ya, Ma, ingat Ma, ini malam Jumat, Ma. Iya, emang aja kenapa kalau malam Jumat, ha? Ma, kalau malam Jumat laki bini entu kagak boleh berantem di depan umum kayak begini, Ma. Ma, kalau malam Jumat entu laki bini kudu baya-bayaan gitu, Ma. Udah deh, kagak usah banyak ngomong. Lu mau gua lipet-lipet sama tabak, mau lu? Mau lu? Oh, jangan, Ma. Ma, mendingan beli martabak telur aja, Ma. Martabak telur yang ada di perapatan tuh enak, Ma. Ntar Papa beliin ya, Ma. Ya udah cepet sana beliin. Kagak pakai lama, cepet dah. Iya, Ma, iya. Cepat. Iya, Ma, iya. Jangan. Iya. Awas lu pada ya. Idaus, sini lu. Cepetan.
Buruan, beliin gua martabak telur ya. Nih. Siap, Komandan. Tapi ada persenannya kan? Iya, kembaliannya lu ambil. Oh, siap. Cepetan. Itu yang di belakang Bu Deswita siapa? Mana Mbak Les? Di belakang Bu Deswita. Mana ini? Itu yang di belakang Bu Deswita, rambutnya panjang. Itu aja lah. Adalah kok rambutku nih gatel lagi ya. Loh, pasti kutuku ini kelaparan lagi nih. Ah. Mak, kenapa nangis? Aneh itu perempuan. Hah? Mbak. Kemana itu perempuan? Jangan-jangan itu perempuan yang dibilang sama Bang Tiger nih. Kalian ini ngagetin saja nih. Iya, Pak. Aduh, siapa itu ketuk-ketuk pintu gangguin Ambo ngomel saja? Iya, iya. Kenapa sih jerit-jerit? Ambo kira kuntil anak, indah taunya Mbak Ulas. Mau apa sih Mbak Ulas bikin takut Ambo? Kepalaku tuh gatel, Bu Deswita. Kayaknya kutu-kutu pada ngamuk. Pinjem serit Bu Deswita buat ngerit kutuku ini loh di rambutku ini. Iya, tunggu sebentar Mbak Ulas. Udahlah. Nah nih dapat nih. Gatel. Di mana ya? Lah, nyari kutu kok nemunya cemilan. Lagi ngapain sih kalian di sini? Lagi main. Hah? Sudah malam masih saja main. Sana pada pulang tidur. Yah, lapar Pak, mana bisa tidur. Kalau dibuat main nanti malah tambah lapar. Aduh, yang papi bawa itu apaan sih? Martabak telur. Wah, asik banget. Lagi lapar makan martabak telur. Ya, pasti mantep tuh. Aduh, ini punya Pak RT. Bapak papi sudah ditunggu sama Pak RT di pos ronda. Ya, bapak. Sini, kami bisikin. Tatas, jup, yes, Biar tahu rasa Bu Deswita yang pelit nih. Biar dia kira cemilannya dimakan sama hantu. Wih, lumayan ya. Mbak Ulas, ini
ini siritnya Mbak Ulas. Iya. Ah, pakainya jangan lamo-lamo yo. Oh. Ah, abis pakai langsung balikin lagi sama Ambu yo. Iya. Lah ini serit punya aku Bu Deswita. Yang Bu Deswita pinjem 3 bulan lalu belum dikembaliin. Iya, Mbak Ulas. Ambo lupa, Mbak Ulas. Ambo kira itu serit Ambo yang dibeliin udah Faisal. Udah pelit, sukanya ngaku-ngaku bareng pinjaman dari orang nih. Namanya juga orang lupa lah, Mbak Ulas. Maklumin saja lah, Mbak Ulas, yuk. Lupa ya lupa, tapi lupanya jangan kelewatan. Nanti bisa digangguin sama hantu loh. Onde-mande, mana cemilan Ambo? Kok Raib tinggal toplesnya saja sih? Onde-mande? Nih, Pak Teh, martabak telurnya. Ah, kebetulan lagi lapar. Datang martabak pula. Mantap. Iya. Ini martabak telur buat bini gue. Merinding bulu kuduk Ambo, mengingat ini malam Jumat Kliwon. Artinya, Sal? Ini bukan pantun, Mas Karyo. Tapi Ambo punya firasat enak, Mas Karyo. Ambo seperti mencium bau-bau... Kayaknya bau kembang keboja nih. Iya, Pak RT. Ya, saya juga nyium bau kembang kuburan. Sama, aku juga seperti bau wangi-wangi yang aneh ya. Iya, ini kok... kayak wanginya minyak wangi orang yang mati itu loh. Ini kembang dari kuburan nih. Yang benar berarti. Iya. Biar tidak dikejar-kejar setan seram itu. Gimana kalau kita ngumpet di hotel aja biar aman? Ah, betul itu. Menyelam sambil makan roti. Artinya saya? Ah, tidak perlu lah pakai arti Bang Tigor. Berharap sama saja. Saja. Menyelam roti itu tidak dikunci. Mukanya jelek kali macam kau, yo. Dan macam sampean nyamain mukaku sama setan. Emang iya. Iya, kenapa sih setan mukanya harus jelek dan nakutin, eh? Yo, seandainya saja kalau setan itu cantik dan seksi seperti Mbak Gadis, Ambo ini akan ketakutan seperti ini. Set. Siapa? Seto. Set. Apa artinya? Suara kutu nih, teriak-teriak. Kutu, tak pites ya. Astag! Bagaimana nih, PRT? Masa di rumah gue hantu juga? Jangan-jangan rumah sampean dulunya bekas kuburan, Bang Tikon. Jangan aku lakutin, yuk. Siapa yang nakut-takutin lawang aku juga lagi takut ini. Jadi kita mesti gimana dong? Aduh. Lagi pada ngapain?
ada hantu di mana-mana, Dek. Iya. Enggak, Rio, jangan bohong lo. Yang ada juga lo hantunya. Ini gue sakit banget. Bantuin dong, Rio. Sampean tuh gimana sih? Makin penakut ngelihat cewek muslimah kayak gue pulang dari pengajian dikira hantu. Duh, elah. Pada takut ya? Oh. Ternyata lo yang nakut-nakutin kita. Lu juga Nila. Nakutin kita pakai kerudungan kayak begini, hah? Ye, babe, siapa yang nakutin nih? Lila pakai kerudungan begini, soalnya Lila habis ikutin pengajian yasinan di musola, gitu kali. Tutupin jidat kali, terlalu terang. Ada hantu rambut, hantu rambut. Mana hantu rambutnya, Bang? Aku nggak bisa lihat ini. Gar, itu kayak suara bini lo, Gar? Yo, Wila sayang, apakah kau itu ya? Iya, Pak. Bang Tigor di mana? Ini aku enggak bisa lihat ini, Pak. Sayang, kok itu enggak bisa lihat karena itu berambut. Tapi kau bikin takut kita semua. Dikira kau hantu rambut. Nih, buka. Nih. Kulalit pakai sosok takutin orang lagi. Kagak-kagak aja. Wanginya juga bodoh lah. Sedang apa kalian di sini? Keseredan. Keseredan? Emangnya abis makan apa? Abis makan martabak telur, Pak. Waduh. Ini teh martabak telurnya Pak RT. Kalau Pak RT sampai tahu bisa ngamuk. Ngobrol aja yuk. Sabar! Kalau Pak RT tahu, bisa ngamuk. Kirain hantu. Iyo, indah taunya beda dari kita yang tercantik. Pak. Hai. Hai. Ya, ya, Ma. Udah pulang sana, pulang. Suami kok gak tau diri. Tau gak istri masih aja main perempuan lain. Akhirnya tinggal kita berdua. Jadi aku bisa indhoi. Mas Karyo, saya ngantuk. Permisi ya. Halo. Ya. Wah, kok aku tinggal sendiri? Dek! Dek!
Jumat Kliwon udah. Bukannya mengaji baca doa, ini malah keluyuran ke rumahnya Jando. Janganlah salah paham dulu, Dinda. Ambo keluyuran itu mencari ilham, Dinda. Hah? Mencari ilham kok ke rumahnya Jando? Buruan sana tidur. Dinda, tapi ambo juga sudah mengantuk. Udah mau kemana? Ke kamar, Dinda. Indak boleh. Malam ini udah tidur di pos ronda saja. Ayo. Mandi, mandi. Ayo. Ayo. Dinda. 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 Lu tuh bener-bener ya, Bang, ya? Gua suruh beli martabak telur, pakai mampir-mampir segala ke rumah tuh Jande. Sekarang mana martabak telurnya? Aduh, ketinggalan di pos ronda, mah. Ketinggalan di pos ronda atau ketinggalan di pos janda? Eh, ya. Lu jangan dulu ya kagak-kagak lo. Beneran, mah. Ketinggalan di pos ronda, mah. Biar papa ambilin pos ronda, mah, ya. Sekalian mampir ke pos janda. Eh, ya. Bisa ngomporin aja lu. Udah, suruh aja lu yang ambil, ya, kalau gitu. Kagak, Cepetan buruan ambil martabak telurnya. Cepet. Ya. Cepetan. Ya, martabak telur kemari. Sari. Ya, mah. Hah, brengsek lu. Bikin jantung gua mau copot aja. Eh, mana martabak telurnya? Mana? Itu dia, Pak RT. Saya mau melapor. Martabak telurnya hilang di bawah setan. Hah? Wah, kagak usah belaka kaget ya lu, Bang. Gua tahu. Lu kan kong kali kong kan, ame Kidaus, ya kan? Ame Kidaus, supaya lu tambah kompak sama dia, lu tidur di pos ronda, ngerti? Ma. Tapi kur keterlaluan banget. Masa sama isi sendiri gak ngenalin, malah aku dibilang hantu rambut segala. Bila sayang, soalnya wajah kau tuh tertutup sama rambut. Ya masa gak ngenalin, Bang, bentuk badanku yang seksi kayak gini. Namanya juga panik dan takut, Las. Bila sayang, maafin abang ya, ya. Gak mau, pokoknya aku gak sudi maafin Bang Tigor. Pokoknya aku gak mau malam ini bobo apa Bang Tigor. Ya sudahlah, kalau begitu abang ngalah. Abang tidur di sofa saja deh. Gak boleh, Bang. Pokoknya Bang Tigor bobo di pos ronda aja. Alamak, 3 kali kok nyelas. Ini kan malam Jumat Kliwon, Las. Biarin Bang Tigor sekalian bobo sama hantu di pos ronda sana. Sana, Bang. Bang, hati-hati. Mau gede, Bang. 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 Yaelah, coba gua dulu kawin sama Hema Malini. Hidup gua kagak bakal apes kayak begini. Hema Malini? Emang itu siapa, Pak RT? Entah, bintang film India tahun 80-an yang suka berpasangan sama Amitabh Bachchan. Oh. Pak RT ini menghayalnya jauh-jauh kali sampai ke India segala. Emangnya dekat-dekat sini nggak ada? Iya. Ada, si gadis. Tapi baru aja gua PDKT, udah ketahuan sama bini gue. Sebetulnya, si gadis, apalagi di Swita, itu indah ada apa-apanya dibanding mantan pacar ambu dulu di SMA, Wunta Sanggili. Wah, namanya susah banget. Sal, pacar masa di SMA, gak usah kau ceritakan, Sal. Kalau aku bukan sombong nih ya, aku dulu punya tunangan yang cantik jelita. Namanya Novi. Dia prima dona di kampusku. Kampus? Walah, emangnya sampai pernah kuliah di mana? Kenapa, Monong? Kampus aku tuh dulu di terminal Pulau Gadung. Gor, terminal mah bukan kuliah, Gor. Itu masa dulu lu tuh lagi jadi preman. Iya, fakultas WC umum. Jaga WC dong. Emang sampean perlu jaga WC kok di terminal itu apa? Lo gaduh? Mas. Iya. Banyak kayak kropa. Payung. Itu namanya itu gua sampean. Mau kemana? Mau kemana? Hah? Nganterin bantal bakal babe di pos ronda. Kagak usah. Iya, kasihan babe ntar kedinginan. Biarin aja dia kedinginan. Biar sekalian beku jadi es batu.
Sadis amat sama babe. Lu baru tahu ya kalau gua sadis. Iya, sini. 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 Ya, malam ini kita pasrah dan menyerah menerima siksaan kejamnya istri. Tidur kedinginan di pos ronda. Berhubung bapak-bapak mau tidur di pos ronda umpel-umpelan, bagaimana kalau saya saja yang mengalah? Tidur di rumah saja ya. Enak aja sampean. Enak di sampean, enak di kita dong. Sini aja. Pelan-pelan. Wow. Novi. Iya, ini aku Novi. Sudah lama kita berjumpa, Novi. Abang, aku sangat merindukanmu, bodyguard. Selama ini aku mencari-cari abang ke seluruh penjuru Jabodetabek. Kenapa abang ada di sini? Abang, kenapa abang tinggalin Novi, bang? Maafin aku, Novi. Bukannya aku tidak cinta, tapi takdir berkehendak lain. Aku tahu, bang. Kita gak berjodoh. Tapi abang harus tahu. Kalau Novi akan selalu mencintai Bang Tigor sampai akhir hayat Novi, bang. Salah, Bang Tigor! Suami Mbak. Apanya? Saya kemari hanya ingin pamitan dengan Bang Tigor. Pamitan? Memangnya kau mau pergi kemana, Novi sayang? Selamat tinggal, Bang Tigor. Selamat tinggal, Bang Tigor. Ini istri yang baik dan setia ya, Bang. Buktinya, walaupun aku marah, aku tetap aja merhatiin Bang Tigor sama bawa sarapan buat Bang Tigor. Di atas, Bang. Bang. Gak. Lu baca di koran, Gak. Lu baca di koran. Aku lagi malas baca berita, PRT. Biasanya bacakanlah. Ya, seorang perempuan korban tabrak lari yang tewas kemarin pagi. Sudah dapat teridentifikasi identitasnya. Namanya Novi Permatasari. Bodyguard, ini fotonya Novi yang kemarin, ya kan? Ya ampun, Novi. Gor, berarti Novi ini udah tiren, Gor. Apa itu tiren? Mati kemarin. Salah, Bang. Berarti yang datang semalam. Ya Allah, Masya Allah. Ya berarti itu anak gentayangannya, Bang Tigor. Berarti aku semalam memeluk hantu. Takut ya?
Apa maksudnya begitu? Gila. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.